Oke, para teman-teman sekalian, pada hari ini saya mendapatkan satu buah kiriman dari tetangga, yaitu TV LG 21 inci merek Ultraslim dengan gejala kabarnya bergaris vertikal. Kita akan coba seperti apa TV-nya bergaris vertikal. Bismillah. Oke, sudah menyala. Kita akan coba start. Menyala. Mati lagi. Oke. Nah, seperti itulah saudara. Menyala seperti itu dan kembali protek. Oke, kita akan cari tahu penyakitnya apa. Ikuti saya terus, jangan lupa subscribe. Oke, kita akan membongkarnya dulu. Bismillah. Oke, kita sudah membukanya. Selanjutnya kita akan mengukur apa saja permasalahannya dan kita akan membuka aja masalahnya. Oke, kita akan coba menyolder bagian vertikal dulu IC-nya. Oke, saatnya kita menyolder. Oke, saatnya mencoba. Bismillah. Apakah sudah bisa menyala? Oke, ternyata benar saja rusaknya adalah IC bagian vertikal. Namun sepertinya gambarnya dominan warna biru. Oke, kata pemiliknya. Gambarnya tidak bagus. Oke, bagaimana caranya? Coba kita akan masukkan siaran dulu. Seperti apa gambarnya? Saya akan ambilkan receiver. Oke, sepertinya TV ini bukan hanya bermasalah di IC vertikal, namun permasalahannya ada di PCB, kemungkinan IC-nya longgar. Oke, ketika kita tekan di ujung sini, maka TV pun hidup. Ketika kita lepas ini, maka TV pun akan mati. Nah, itu sudah. Apabila kita tekan ini, maka TV-nya akan hidup ketika di start. Hah, hidup. Dan apabila dilepas, maka dia akan bergaris vertikal. Seperti itu, kita akan perlihatkan. Saya akan lepas. Ah, begitu saudara. Sepertinya ada kerusakan, kelonggaran di bagian IC kromanya juga. Oke, kita akan menyoldernya. Oke, saya sudah memberikan plug di sini agar tidak lengket.
Oke, sudah hidup. Kita bisa lihat ke arah kaca itu. Kita coba masukkan gambar. Oke, saudara-saudara, begitulah keadaan gambarnya. Ketika saya masukkan receiver, dan sepertinya tabungnya sudah lemah karena TV ini dominan warnanya seperti itu. Warna hijaunya kurang, warna birunya banyak. Oke, saya akan coba tembak tabung ini. Apakah masih bisa ditembak? Nah, saya akan siapkan dulu peralatannya. Ini peralatan saya sudah selesai kan. Kita akan mulai penembakan. Oke, kita akan cabut dulu. Kita akan pasang ini di G1 plusnya di G1 atau di ground, dan saya akan pasangkan RGB yang ini merah. Yang ini hijau, dengan ini biru. Dan ini adalah headernya. Oke, kita akan coba kasih penerangan. Dapat kita lihat terang. Kita akan tembak dari 3,5 volt. Oke, bismillah. Oke, nah itu dia saudara. Oke, sudah selesai. Kita akan naikkan lagi coba. Oke, kita akan coba lagi, naik sekali lagi. Oke, nah itu dia saudara. Kita akan tembak. Oke, kita akan coba naikkan lagi. Oke, nah itu dia. Oke, warnanya sudah hampir sama terangnya. Oke, terangnya sudah hampir sama. Apabila terangnya sudah sama, maka insya Allah tabung ini sudah normal. Oke. Masih ada klip-klip, klip-klip. Masih klip-klip. Kita akan tembak terus. Oke. Kita akan coba kecilkan emisinya. Oke, masih. Nah, itu dia. Naikkan. Oke, sudah tidak hidup. Oke. Oke, sepertinya yang warna merah masih kurang. Belum terang yang ini. Nah, itu dia sudah. Kayaknya tabung ini begitu berat. Apanya berhenti? Tuh, raminya. Allah, ma. Macam-macam saja. Belum jadi begini, jadi gila. Sudah, nanti pedang semua, anak itu. Oh, mama.
Oke, kita akan coba sekali lagi. Masih. Yang merah kurang. Kurang terang. Oke, selanjutnya kita akan coba. Oke, kita akan mencoba apakah sudah berhasil. Bismillah. Oke, sudah normal warnanya. Ya, Indonesia. Namun tip ini masih dominan warna biru. Kita akan tembak lagi warna birunya, apa bisa normal. Ini sudah screen, sudah full. Sudah full screen. Nah, sudah full screen. Oke, seperti itu. Cukup sekian dulu tutorial kali ini, bagaimana cara memperbaiki TV bergaris vertikal dan menembak tabungnya. Oke coy, jangan lupa subscribe jika berguna untuk Anda, dan juga like. Jangan lupakan channel Berbagi Amah Ganteng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, dirinya tengah pada ini lagi. Ini, kucing. Mata air itu apa tadi?